berkumpul dalam suasana kekeluargaan sebagai keluarga besar SMA Katolik Saint Louis II Surabaya untuk bersyukur atas keberhasilan para siswa kelas 12 yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses pendidikan selama 3 tahun. Terima kasih kepada pengurus Yayasan Nasaris yang senantiasa mendukung proses pendidikan yang kami lakukan. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Orang Tua Wali atas kepercayaannya kepada kami untuk mendidik dan mengajar putra-putrinya. SMA Katolik Saint Louis II Surabaya bervisi terwujudnya pendidikan yang menumbuh kembangkan pribadi utuh Vincentian, mengarahkan kami mendidik dengan kasih agar warga sekolah dapat menjadi pribadi pembelajar yang menyadari dan menumbuh kembangkan kecerdasan majemuk dalam dirinya untuk mewujudkan potensi dirinya, cinta terhadap lingkungan, unggul budi pekerti, memiliki etos belajar yang tinggi, serta peduli kepada sesama, terutama yang miskin dan lemah. Demikian pula dalam pendampingan peserta didik, kami berusaha memberikan keteladanan, sikap dan perilaku dewasa. Namun sekiranya masih ada kekurangan dalam memberikan pelayanan pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian, maka pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili segenap staf pendidik dan tenaga kependidikan SMA Katolik Saint Louis II memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari 120 siswa kelas 12 dinyatakan lulus dengan prosentase kelulusan 100%. Baik, yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk semuanya, terutama tentu bagi para orang tua. Dengan hari ini kami seluruh pengurus yayasan juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda sekalian telah mempercayakan putra putri Anda ke sekolah Saint Louis II. Terima kasih untuk kerjasama yang baik serta selama ini. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat kepada sekolah dan juga seluruh guru. Saya yakin Anda bisa melihat buah-buah hasil dari kerja keras Anda semua. Terima kasih bahwa Anda sekalian telah bekerja keras untuk mendampingi mereka. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada anak-anak sekalian bahwa kalian sudah lulus, berarti bahwa tahap untuk ini sudah selesai. Nah, tentu tadi juga sudah beberapa kali diungkapkan bahwa kelulusan ini menjadi awal dari ya tahap berikutnya yang saya yakin memang akan menjadi lebih sulit ya, karena Anda menjadi semakin dewasa. Karena itulah sebetulnya dalam kesempatan ini mari kita mengingat bahwa Anda sekalian bukan hanya lulus karena menerima ijazah, tetapi Anda sekalian juga lulus karena dalam 3 tahun ini sebetulnya yang terjadi di sekolah di Saint Louis II ini bukan hanya bahwa Anda dididik secara intelektual, melainkan ya Anda sekalian dalam kehidupan bersama, itulah sebetulnya yang juga menjadi dasar dari kehidupan selanjutnya. Anda tentu dari berbagai latar belakang. Dengan masuk di dalam sekolah ini, maka Anda mulai mengenal satu sama lain, bergaul satu sama lain. Tentu ada yang cocok dan tidak cocok. Tetapi menurut saya bahwa dengan bergaul, dengan ya, saling disitulah sebenarnya Anda juga mulai belajar hidup yang sebenarnya. Bahwa hidup yang sebenarnya ialah hidup bahwa kita bisa mencari relasi yang baik. Hidup yang sebenarnya kita juga bisa berkompetisi.
bersaing. Kita tidak akan hidup kalau kita tidak pernah bisa bersaing. Maka itu Anda akan bisa bersaing. Anda juga akan bisa belajar mengapa sekolah itu harus mulai jam 7 kalau telat disetrap dan sebagainya. Itu adalah suatu bentuk disiplin. Karena bagaimanapun kita kalau mau mengerjakan sesuatu yang mau berhasil, kita butuh disiplin. Dan disiplin itu mulai dari hal-hal yang Anda rasakan di dalam sekolah. Masuk sekolah tepat, pulang sekolah juga tepat, dan sebagainya. Jadi, pendek kata bahwa 3 tahun ini sebenarnya Anda mulai belajar di dalam ya, kehidupan yang sesungguhnya. Karena setelah ini Anda akan jadi lebih dewasa, ada yang kuliah, ada yang mungkin juga bekerja, dan sekolah semoga pengalaman 3 tahun ini menjadi sungguh-sungguh dasar bahwa ya, kita siap untuk menghadapi kehidupan. Dan kepada semuanya, saya kira memang untuk pendidikan saat ini akan menjadi juga semakin, bukan semakin sulit, tetapi standarnya itu akan menjadi semakin tinggi. Maka saya mendengar dari Kementerian Pendidikan ini akan semakin lama akan semakin membuat ya standar yang lebih tinggi. Nah, karena itulah kalau Anda lulus sekarang dan lalu melanjutkan untuk kuliah, maka Anda harus siap untuk menjadi yang mempunyai standar yang lebih tinggi lagi. Juga ini menjadi suatu tugas yang berat bagi para guru, para sekolah, sehingga nanti kita juga sungguh-sungguh bisa mempersiapkan itu semua. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih semuanya, terutama para orang tua yang telah mempercayakan anak-anak dari sini, dan semoga dengan lulusnya mereka itu bukan berarti bahwa relasi kita selesai, tetapi siapa tahu masih ada kelanjutan, masih ada adik-adiknya, kalau tidak ada adik-adiknya ya adik temannya atau keluarganya itu bisa tetap dipercayakan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah 3 tahun selesai, dan juga terima kasih untuk para bapak ibu guru, para kepala sekolah. Semoga dengan saat ini kita semua tentu akan menjadi lebih maju. Kita semua juga ingin agar sekolah ini menjadi semakin maju, terutama untuk menjawab tantangan atau menjawab kebutuhan dari yang semakin maju. Terima kasih.